Turut menjayakan program Majlis Kesyukuran penerima-penerima bantuan kerajaan yang dilaksanakan oleh Pekra Berhad, agensi kerajaan, syarikat JLC kerajaan pada tengah hari ini. Sebenarnya mereka yang kita kumpulkan tadi adalah penerima-penerima. Kita ada beberapa jenis bantuan dan program yang dilaksanakan oleh Pekra. Utamanya ialah PBR, Program Bantuan Rumah. Program Bantuan Rumah, penerima daripada Pesalak sejak daripada 2009 sampai 2012, 450 orang. Nilai sebanyak 8.89 juta. Ya. Ini rumah yang dibuat, rumah baru, nilai lebih kurang 40 ribu setiap buah, rumah 3 bilik. Ya. Selain daripada itu, penerima dana PPRT. PPRT ini projek program rakyat termiskin, iaitu satu skim bantuan daripada Pekra kepada rakyat termiskin. Rakyat termiskin yang dilaksanakan oleh Pekra sejak tahun 97 lagi hingga sekarang. Di Pasir Salak 450 orang penerima. Di seluruh di dalam negeri Perak 2,500. Seluruh Malaysia ada sangat hampir 7,000, tapi ini dah berkurangan hingga 5,000 lebih. Yang hadir pada tengah hari ini penerima daripada kawasan Parlimen Pasir Salak. Setakat ini dana PPRT yang telah pun sampaikan, dimanfaatkan ialah Pasir Salak saja 20.4 juta. Negeri Perak 166.9 juta. Malaysia tak ada angka sini. Ini adalah dalam bentuk bayaran wang tunai setiap bulan sebanyak RM200 kepada penerima-penerima bantuan ini yang terdiri daripada rakyat miskin tegar, hardcore poor. Selain daripada itu, bantuan apa nama ni, CSR yang lain ni, CSR yang kita bagi baik pulih rumah. Tadi saya cakap bina rumah baru, itu program Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang Pekra dilantik menjadi pelaksana. Yang tadi, yang ini bantuan baik pulih rumah. Baik pulih rumah ni bantuan daripada Pekra sendiri. Pekra telah memperuntukkan lebih kurang 5,000 buah rumah untuk dibaik pulih di seluruh negara dengan peruntukan maksimum 5,000 setiap sebuah rumah. Tapi ada setengah tu tak sampai lah 5,000, tengok dia punya keperluannya. Jadi di Pasir Salak sahaja penerimanya 829 orang. Ya. Seluruh negeri Perak 2,999. Seluruh Malaysia lebih kurang 5,000 lebih. Ya. Sampai ke Sabah kita ada buat juga. Pengusaha minuman berkarbonat. Sini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Pekra Berhad kerana memberikan saya skim-skim bantuan dari segi grant mesin, dari segi bantuan kewangan, di mana dengan bantuan-bantuan daripada Pekra Berhad ini saya dapat menjana ekonomi saya sendiri
menjana ekonomi penduduk-penduduk setempat di mana saya boleh memberikan dia orang pendapatan untuk bekerja dengan saya. And then di mana untuk dapat juga menjana sedikit sebanyak ekonomi-ekonomi di kuasa setempat saya lah. Saya mendapat bantuan rumah, sebuah rumah dari di Pangkalan Daun, Cenderung Balai, Teluk Intan Perak. Selama ni saya tak ada rumah. Kadang suami saya pun OKU. Sekiranya saya ingin membuat rumah, kemungkinan tak mampu bagi saya. Anak saya semuanya masih belajar lagi. Saya rasa bersyukur alhamdulillah kerana pegawai PAIKRA memberi bantuan kepada saya. Menerima bantuan PPRT itu sebagaimana tertakluk kepada rakyat termiskin. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas pentadbiran kerajaan yang ada pada hari ini yang telah memberi berbagai-bagai bantuan dan berbagai insentif kepada saya dan seterusnya semua rakyat-rakyat semua. Jadi dengan adanya bantuan seperti ini, sekurang-kurangnya dapat meringankan. Bukan susah, kerana bukan susah rakyat Malaysia. Cuma meringankan lagi, kerana meringankan ini adalah satu bentuk berbentuk meringankan kehidupan kita dari atas harga belanjaan harian kita.